Masyarakat dinilai sudah semakin dewasa dalam menyikapi hasil kontestasi politik. Hal itu sangat terasa dalam momen Idul Fitri, masyarakat tidak lagi memperdebatkan pemilu. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti buka suara dalam hal tersebut. Masyarakat move on, fokus ke masa depan pasca pemilu. Ucap Mukti, Jumat, 12 April 2024. Kedewasaan masyarakat pasca pemilu 2024 terutama untuk hadapi putusan MK. Masyarakat realistis melihat hasil pemilu 2024, apresiasi penyelesaian sengketa di MK. Ujar dia. Abdul Mukti mengatakan Indonesia lebih baik dengan persatuan, kedamaian di semua level. Indonesia memerlukan kondisi yang damai dan persatuan yang kokoh untuk menjadi lebih baik lagi, kata Abdul Mukti. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.